mega walk. They should put this away, the red spot. Lagi dan lagi Smash Megawati memakan korban di Korea Selatan. Dan kali ini yang menjadi korban keganasan Megatron adalah Yang Hyojin. Namun tak hanya Yang Hyojin, Megawati yang tampil Spartan pada pertandingan tersebut bahkan beberapa kali menebar ancaman yang nyata. Smash-smash kerasnya begitu menakutkan dan pelatih Hyundai bahkan hampir menjadi korban keganasan pemain 24 tahun tersebut. Untuk itu lihatlah bagaimana Smash Megawati buat ketakutan pelatih lawan. Nama Megawati Hangestri tak henti-hentinya menyedot perhatian pecinta voli Indonesia dan juga Korea. Pasalnya pemain voli asal Jember, Jawa Timur itu tampil mengesankan bersama timnya Red Spark sepanjang musim ini. Terutama pada dua pertandingan terakhir dalam laga pembukaan putaran kelima lanjutan Liga Voli Korea Selatan. Di mana Megawati terus tampil konsisten dengan selalu mencetak lebih dari 20 poin. Dalam laga pembuka putaran kelima melawan IBK Altos, Megawati tampil brilian dengan mencetak total 21 poin. Sedangkan dalam laga terbaru, dia menunjukkan peningkatan performa dengan mengalahkan pemuncak klasemen sementara Hyundai Hill State. Di mana dalam pertandingan tersebut, Megawati berhasil menjadi MVP dengan mencatatkan total 31 poin. Tak hanya itu saja, Megawati juga berhasil membawa timnya meraih kemenangan dengan skor 3-2. Let's see how that fares, but to start with, they have to, they should put this away. Mega walk. Tak cukup sampai di situ saja, Megawati juga kembali menjadi perhatian setelah aksinya kembali memakan korban di Korea Selatan. Korban yang dimaksud adalah bagaimana smash keras Megatron mengenai wajah lawan dengan begitu keras dan terlihat sangat menyakitkan. Di mana hal itu bisa terlihat jelas bagaimana ekspresi Ratu Voli Korea Yang Hyojin yang mengeram kesakitan usai menerima smash keras dari Megatron. Memang sejauh ini Megawati dikenal sebagai sosok yang memiliki smash keras yang mematikan. Tak jarang smash kerasnya memakan korban di Korea Selatan. Bahkan dalam pertandingan tersebut, tak hanya puas headshot Ratu Voli Korea Selatan Yang Hyojin, Mega juga hampir menjadikan pelatih lawan korban selanjutnya. Di mana momen itu sendiri terjadi jelang pertandingan usai setelah Megawati melakukan serangan yang begitu mematikan. Mega walk for the second touch. They should put this away, the red sparks, and they do touch. They should put this away, the red... Mega walk. Sementara itu, berkat tambahan 31 poin, pevoli Indonesia Megawati Hangestri masih menjadi yang tergacor di Red Spark. Saat ini Megawati berhasil mengemas 559 poin bagi Red Spark selama melakoni Liga Voli Korea. Dengan mencatatkan 559 poin, kini Megawati berhasil menyalip posisi Ratu Voli Korea Selatan, yakni Kim Yongkung, selaku pemain Pink Spiders. Megawati dan Kim hanya terpaut 7 poin. Megawati berada di peringkat 6 dalam daftar top skor sementara. Sedangkan Kim menempati posisi 7 dengan mengoleksi 552 poin. Adapun untuk pemuncak klasemen top skor sementara, Liga Voli Korea masih dipegang Giselle Silva selaku opposite GS Caltex dengan 723 poin. Namun jika Megawati terus tampil konsisten di sisa pertandingan, dengan setidaknya berhasil mencetak lebih dari 20 poin di setiap pertandingannya, bukan hal mustahil jika Megawati bisa masuk dalam peringkat ketiga top skor Liga Voli Korea Selatan. Dan jadi itulah saat pelatih Hyundai Hill State hampir jadi korban selanjutnya Megawati.